Bagi Anda, para penghobi ikan hias, memiliki akuarium di rumah dinilai dapat menghilangkan penat. Apalagi akuarium dapat didekorasi sesuai keinginan seperti dekorasi bertema Natal. Berikut informasinya. Ini dia ikan hias glowfish asal Thailand. Ikan ini seolah sedang merayakan Natal di dalam akuarium. Sang pemilik akuarium ialah Teras Aquatic yang sengaja mendekorasi akuarium lengkap dengan salju, rumah kayu, pohon cemara, kereta beserta rusa dan Santa Claus tiruan bak perayaan Natal di luar negeri. Sementara bagi para pecinta aquascape, untuk mendapatkan dekorasi akuarium seperti ini dengan ukuran 60 x 40 cm, Anda harus mengeluarkan kocek 15 juta rupiah. Kayaknya kan kebetulan kan tanggal 25 kan Natal. Nah, kita pas ada pameran ini kita buat tema Christmas gitu. Kalau proses buat rumitnya kita pembuatan tebing ya. Itu dari batu pasir. Nah, itu kan kalau misalnya posisi penempatan nggak asal nempel tuh. Nah, misalnya dari dirinya itu harus pas gitu, nggak asal, oh ini masukin tempel itu nggak. Agar makin cantik, akuarium sebaiknya diberi lampu berwarna putih atau ultraviolet 60 watt. Sementara untuk perawatan, akuarium harus dibersihkan 2 kali dalam 1 minggu. Nah, jika Anda ingin tema dekorasi aquascape lainnya, Anda bisa memesan secara khusus, tentu disesuaikan dengan budget Anda. Yuli Horisman, Sabdo Aji, JPM TV, Jakarta.